Tiga remaja yang tersesat di kawasan hutan di kampung Pulau Kerengga, di sini, ketika melakukan aktiviti memikat ayam hutan, ditemukan selamat pagi ini. Komander Operasi, Cik Muhammad Badrul Isham Cik Muhammad Nur berkata, mangsa ditemukan 4 km dari lokasi mereka hilang. Menurutnya, mangsa, Muhammad Adam Ajmal Zainuddin 15 tahun, Muhammad Haris Kamarudin 16 tahun dan Muhammad Amrul Hazia Selamat, 16 tahun ditemukan dalam keadaan lemah dan mengalami luka-luka kecil di badan. Katanya, mangsa dibawa oleh Pasukan Perkhidmatan Penyelamatan Perawatan Kecemasan, EMRS, ke Klinik Kesihatan Gombalai di sini, untuk pemeriksaan kesihatan dan diserahkan kepada keluarga. Operasi tamat pada pukul 9 pagi selepas kesemua ketiga-tiga remaja terbabit ditemukan, katanya.